Halo anak-anak kelas 1 Joyful. Shalom. Sehat semua hari ini? Gitu kan. Hari ini kita mau belajar PPKN. Di hari ini kita mau belajar tentang aturan yang ada di rumah. Mana aturan yang boleh kita lakukan dan mana aturan yang tidak boleh kita lakukan. Kita lihat gambar dan video berikut ini. Oke. Aturan di rumah yang dilakukan dengan benar. Sebelum berangkat ke sekolah, kita harus berpamitan kepada orang tua. Meletakkan sepatu pada tempatnya atau di rak sepatu. Masuk ke dalam rumah dengan mengetuk pintu dan memberi salam. Mengganti seragam dengan baju rumah. Jika kalian ingin bermain keluar rumah, kalian harus meminta izin. Selesai bermain, kalian mencuci tangan dan kaki. Di sore hari, kalian mandi memakai sabun. Sikap yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah. Membiarkan kamar berantakan dan tidak ditata. Masuk ke dalam rumah tanpa permisi dan tanpa melepas alas kaki. Tidak meminta izin saat mau keluar rumah atau bermain di luar rumah. Wah, ternyata sudah jam 5 pagi. Sepertinya aku harus bergegas mandi. Setelah itu, aku akan siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Biasanya, kalau pagi-pagi, aku pergi mandi. Tidak lupa keramas, cuci muka, dan sikat gigi. Nah, setelah beres mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah, aku selalu menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Oh iya, perkenalkan teman-teman. Ini ibuku, dan ini ayahku. Setiap pagi, ibuku selalu menyiapkan sarapan untukku, dan ayahku selalu mengantarkanku pergi ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, aku tidak lupa berpamitan kepada ayahku. Akhirnya, sekolah sudah usai, dan aku pun langsung pulang ke rumah. Di rumah, ada ibu dan ayahku. Saat pulang ke rumah, aku mencium tangan kedua orang tuaku. Setelah itu, aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengganti pakaianku. Oh iya, hampir saja lupa. Ternyata, aku baru ingat kalau Doni, Rita, dan Niko menungguku di taman hari ini. Mereka mengajakku untuk bermain bersama. Dan sepertinya, aku akan pergi menemui mereka hari ini. Mengerjakan PR dan belajar untuk esok hari. Lalu setelah itu, saat sudah pukul 9 malam, aku akan pergi tidur. Nah, segitu teman-teman. Itu adalah aturan-aturan yang selalu aku lakukan di rumahku. Nah, kalian juga pasti punya aturan sendiri-sendiri kan di rumah? Kalau gitu, sekarang Jimmy pergi dulu ya. Sampai bertemu lagi. Dadah! Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh,
anak-anak, kalian sudah tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ditaati ya anak-anak di rumah. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.